proses bedah siasatan ke atas 10 mangsa insiden helikopter terhempas yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh telah pun selesai. Kita mahu dapatkan laporan terkini bersama wartawan Ridaudin Daud yang kini berada di HRPB bagi mengikuti perkembangan terkini di sana. Din, mungkin Din ada laporan terkini mengenai proses bedah siasat dan apa akan berlaku selepas ini, Din? Baik, terima kasih rakan setugasi Pusat Perjalanan Asia di Bukit Jalil. Ya, benar Jasmine, sememangnya memang proses bedah siasat sudah pun selesai pada jam 2.20 petang semasa tadi. Ini berdasarkan kenyataan rasmi daripada Tentera Laut Diraja Malaysia yang memberitahu kepada media bahawa proses bedah siasat sudah pun selesai. Sebenarnya media pun sebelum ini sudah pun mendengar bahawa proses itu sudah pun selesai. Namun kami tidak dapat melaporkannya kerana kami masih lagi menunggu kenyataan yang sahih daripada TLDM. Dan baru saja semasa tadi, TLDM memaklumkan sudah pun selesai pada jam 2.20 petang dan kemudian jenazah mangsa beragama Islam akan dibawa ke kem batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Ipoh untuk solat jenazah dan kemudian jenazah mendiang Letnan T. Siwat Sultan TLDM pula akan dibawa pulang ke kediaman keluarga di Setiawan Perak sebelum disemadikan pada Khamis 25 April 2024 iaitu esok, manakala jenazah mendiang Laskar Kanan JJM Johanna Felicia Anak Rohna akan dibawa pulang ke Sirian Sarawak untuk disemadikan. Jenazahnya akan diterbangkan menggunakan pesawat C-130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Pihak pengurusan tertinggi TLDM yang dilantik telah menghubungi waris mangsa melalui unit masing-masing berhubung kejadian ini dan TLDM akan terus memberi sokongan dari segi bantuan pengurusan jenazah dan sebarang keperluan daripada pihak waris dan penghormatan terakhir buat semua wira TLDM yang terkorban akan dilaksanakan mengikut tradisi tentera laut di setiap lokasi pengebumian yang dipersetujui oleh waris. Jadi itu yang apa yang sedang berlaku, yang akan berlaku pada waktu ini. Seperti mana yang mungkin saya boleh kongsikan, mungkin kameraman boleh zoom sedikit. Baru tadi, sebentar tadi saya melaporkan bahawa sebanyak 10 buah van jenazah dilihat sudah pun tiba di Jabatan Forensik HRPB di Ipoh ini dan difahamkan ke semua van tersebut akan membawa jenazah-jenazah ke beberapa lokasi yang mungkin kalau boleh saya kongsikan. Pertamanya, di 8 daripadanya akan dibawa ke Batalion 23 RAMD di Ipoh. Sebuah van lagi akan bergerak ke rumah mangsa di Setiawan dan sebuah lagi difahamkan akan ke lapangan terbang Sultan Azlan Shah LTSAS untuk diterbangkan ke Serian Sarawak. Dan seperti mana anda boleh lihat, anggota TLDM sudah pun bersedia di sana. Van jenazah pun ada di tepi itu, sudah pun berbaris semuanya. Dia akan dibawa keluar pada bila-bila masa. Kalau ikutkan pada waktu ini, kalau melihatkan kepada keadaan ini, nampaknya bila-bila masa sahaja mungkin jenazah akan keluar dan kemudian dibawa ke 3 lokasi seperti mana yang ditetapkan dalam kenyataan TLDM sebentar tadi. Jadi ini yang saya boleh bawakan Jasmine. Memang kalau anda lihat di belakang ini, pergerakan itu nampak lebih banyak berbanding pagi tadi. Pagi tadi nampak pergerakan keluarga dan sebagainya, namun difahamkan keluarga sudah pun ramai berada di Batalion 23 di RAMD di Ipoh ini dan sekarang di sini nampaknya hanya tinggal anggota TLDM, anggota ATM dan sebagainya yang akan menguruskan jenazah untuk dibawa ke tempat-tempat yang ditetapkan, Jasmine. Jadi, Jasmine, sebenarnya perkara ini, insiden ini sebenarnya memberikan satu berita yang sangat sedih buat rakyat Malaysia. Kita tahu kalau daripada semalam sampai ke hari ini, semuanya bersedih dengan apa yang berlaku, kehilangan 10 wira negara yang saya anggap mereka sebagai pejuang. Ini sebenarnya merupakan satu kehilangan yang besar buat negara. Mereka ini semua adalah pejuang yang berani. Saya namakan mereka sebagai pejuang. Kalau mereka tidak berani, manakah mahu mereka berjuang. Tapi itulah, bila berjuang dan tidak pulang, sekurang-kurangnya adalah kenangan yang ditinggalkan untuk yang tersayang. Jadi itulah yang kita lihat, banyak kenangan ditinggalkan oleh mereka kepada anak, keluarga anak, isteri, keluarga dan sebagainya. Jadi sebenarnya kenangan itulah yang akan dipegang, akan diingati sampai bila-bila oleh keluarga. Dan kita di luar ini turut merasai kesedihannya, apatah lagi mereka yang berada rapat dan juga duduk rapat dengan mangsa-mangsa tragedi ini. Jadi kalau boleh di luar sana itu, hentikanlah apa-apa perkataan yang menyakitkan hati, yang boleh merosakkan jiwa mereka. Kalau tiada perkataan baik untuk diungkapkan, lebih baiklah anda diam, kerana lebih baik kita sebenarnya bersama-sama berdoa, berharap agar segala urusan dipermudah dan kita berharap juga doa kita sampai dan roh mereka ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan semuanya dilancarkan urusan. Jadi saya fikir buat masa ini yang boleh saya bawakan. Saya akan terus berada di sini untuk membawakan penghormatan terakhir dan perjalanan terakhir 10 pejuang negara ini dan selepas ini mungkin kami akan bergerak ke RAMD dan akan ada istiadat terakhir di sana, penghormatan terakhir, dan kami akan berada, kalau boleh tidak boleh masuk ke dalam pun tak apa, kami akan berada di luar untuk membawakan perjalanan terakhir di Ipoh itu sebelum ke
lokasi-lokasi, kerana inilah salah satu tanda kita menghormati pejuang-pejuang yang pergi meninggalkan kita, Jasmine. Jadi saya fikir bahawa ini yang boleh saya bawakan kembali kepada rakan setugas Jasmine. Amin, amin, Rabbal Alamin. Itu dia tadi doa buat daripada Din dan juga saya juga. Semoga segala urusan dipermudahkan. Ridaudin Daud kini berada di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh bagi mengikuti proses akhir pembawaan jenazah ke lokasi ataupun kediaman masing-masing. Ridaudin akan kongsikan laporan mengenainya dari masa ke masa di dalam Buletin Awani seterusnya dan juga di astroawani.com.